tentang pidana pamakimu. Pasukan Surya dilaporkan rebut basis terakhir oposisi. Pasukan pemerintah Surya memasuki sebuah kota strategis dan basis terakhir oposisi. Setelah berlangsung baku tembak sengit dengan pasukan oposisi, media pemerintah Surya melaporkan hal itu terjadi meski Turki mengirim tambahan pasukan untuk membendung ofensif itu. Ofensif oleh pasukan Presiden Bashar Assad di kota-kota dan desa-desa di Provinsi Idlib, Suriah Barat Laut telah menyebabkan lebih dari 500,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Langkah ini juga membuat Turki marah dan berisiko terjadi konfrontasi militer antara pasukan Turki dan Suriah. Kota Saraghev dekat perbatasan Turki jadi pusat pertempuran. Pasukan oposisi mengusir tentara pemerintah ketika berusaha masuk pada hari Rabu. Sementara Turki mengirim bala bantuan pada Kamis dan mengancam akan menggunakan kekuatan untuk memaksa pasukan Suriah mundur pada akhir bulan ini.